Assalamualaikum semua, bersama Dating Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal tular lagi Siti Harissa, heroin babak panas Zul Arifin. Kali ni belanja apa pula? Nama bintang baru Siti Harissa 25 pernah meluncur sepantas peluru berbandu susulan keberaniannya melakukan babak panas bersama aktor kacak Zul Arifin menerusi drama Perempuan Itu awal tahun ini. Namun, nasib sudah menjadi bubur. Apa yang dilakukan tidak sesekali menimbulkan kekesalan di hati, sebaliknya menjadi pengajaran terbesar bagi pendatang baru sepertinya. Enggan menoleh ke belakang lagi, Siti Harissa atau nama sebenarnya, Siti Harissa Muhammad tidak menafikan kontroversi itu memberikan banyak pendedahan buatnya, namun ia bukanlah perkara yang perlu dikenang lagi. Akuinya, dia perlu jalan terus ke hadapan dalam membina nama tanpa dibayangi kontroversi silam. Saya sudah move on dan mahu teruskan perjalanan kerjaya seni tanpa menoleh ke belakang lagi. Jujurnya, saya tak tahu apa yang harus dilakukan kerana ia kejadian pertama saya berhadapan dengan isu tular ketika menjayakan drama Perempuan Itu. Saya memang tak tahu nak bertindak apa-apa, tapi amat berterima kasih kepada kru dan rakan artis di lokasi penggambaran yang banyak membantu. Saya masih kekurangan dan perlu belajar lagi. Pengajarannya amat besar. Apa yang boleh saya katakan, jangan pernah berputus asa sebab tiada perkara kekal selamanya. Itu yang saya rasa. Jadi sekarang hanya mau buat kerja dan jadi yang terbaik bagi membuktikan kemampuan diri, katanya kepada BH Online. Kontroversi dilalui menjadikannya seseorang yang lebih berhati-hati. Siti Harissa berkata, dia belajar meneliti skrip sesebuah naskah terlebih dahulu sebelum menerima tawaran. Akuinya, kontroversi juga mempunyai sisi positif, lebih lagi apabila lakonannya dalam drama Perempuan Itu, arahan Nur Ain Sharif dan Isma Yusof disiarkan di TV3 itu menerima maklum positif selepas ditayangkan pada Jun lalu. Alhamdulillah, saya terima komen positif dari segi lakonan. Jadi, saya berbangga dengan apa yang saya lakukan walaupun permulaannya sudah kontroversi. Saya nampak ada perubahan lakonan saya menerusi drama ini. Itu juga membuatkan saya lebih bersemangat di lokasi penggambaran lain. Saya bersyukur penonton nampak keberkesanan lakonan saya. Jika mereka menilai dari segi kontroversi, saya agak sedih. Tapi, tak mengapalah. Ia hanya sejarah dalam permulaan kejayaan saya. Bagi saya, publicity tetap publicity, tak kisahlah baik atau buruk, tapi cubalah ambil perkara yang positif, katanya. Sekiranya disatukan semula dengan Zul Arifin, Siti Harissa sendiri tidak mempunyai jawapan dan berserah pada ketentuan takdir pada masa hadapan. Tak tahulah, kita lihat pada masa hadapan bagaimana, kata pelakon yang dicungkil bakatnya menerusi program Drama Festival Kuala Lumpur 2019 itu. Bagaimanapun, Siti Harissa tidak menolak bergandingan dengan mana-mana pelakon lelaki berstatus suami, namun akan berhati-hati supaya tidak terpalit dengan kontroversi sebagai penyondol seperti wataknya dalam drama Perempuan Itu. Saya memang tapis watak yang saya terima. Kalau berpasangan dengan pelakon lelaki berstatus suami orang, saya akan lebih berhati-hati. Apa yang penting, saya kena tahu pendirian di mana, itu sahaja. Berlakon adalah kerja saya, selain itu bukan concern saya. Saya hanya melakukan kerja saya, tak menafikan saya pernah nampak berlaku cinta lokasi tapi saya cuba elak. Saya lebih selesa berkawan dengan lelaki di luar bidang seni, katanya. Dalam masa sama, Siti Harissa tidak menafikan menerima komen nakal dalam media sosial, namun ia tidak mengganggu emosi dan beri kesan pada kesihatan mentalnya. Saya tidak menghiraukan dan membiarkan sahaja, tapi saya tetap bimbang anda bertindak di luar kewarasan fikiran bila bertemu saya. Jadi saya hanya berhati-hati apabila berada di luar. Saya juga bersyukur kontroversi berlaku tidak memberi kesan terhadap kesihatan mental walaupun teruk dikecam. Saya kena berfikiran positif dan buat kerja saya sebaik mungkin. Itu yang saya boleh lakukan, katanya. Sementara itu, Siti Harissa tidak kisah apabila wajahnya sering dikaitkan seiras dengan pelakon Siti Khadijah Halim. Sebelum saya berlakon lagi, ramai mengatakan muka saya dan Siti Khadijah sama. Jadi, saya sudah terbiasa. Malah sekarang, saya dan Siti Khadijah berkawan baik dan senang bersama.
Jadi kami tak kisah dan layankan saja apabila orang kata wajah kami seiras, katanya. Siti Harisa kini terbabit dalam drama seram Nak Dengar Cerita Hantu terbitan Unify TV Originals dan juga sebuah telefilm terbitan AIDA Production. Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah bersedia? Okey, Cik Yang nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak perlu nak bertanggungjawab. Cik Yang suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.